Kita mulai acara ini dengan membaca Fatihah, tapi sebelumnya kita kasih kunci bagaimana mudahnya mengiramakan Al-Qur'anul Karim. Bisa dimulai. Rumusnya adalah hitungan. Tu wa ga pat ma nam ju pan. Jadi kita singkat ya 1 2 3 4 5 6 7 8 kita singkat menjadi tu wa ga pat ma nam ju pan. Dan inilah akan menjadi syair rumus mengiramakan Al-Qur'an. Kita mulai saja. Di studio telah siap ya Anda dan Naifa, kemudian Yahya dan saudara Didi. Siap semuanya? Siap? Siap. Ya, ya. Kita siap ya. Tuaga Padma nam jupan. 1 2 3. Tuaga Padma nam jupan. Perhatikan pemirsa. Tuaga Padma nam jupan. Sekali lagi. Tuaga Padma nam jupan. Suaranya jangan terlalu tinggi. Tuaga Padma nam jupan. Tuaga Padma nam jupan. Perhatikan, setelah masuk iramanya kita pasang kepada ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudah bukan? Ya. Pasti kalau pemirsa melihat adik-adik ya, kakak-kakak, semuanya, bapaknya, ibunya, neneknya menyaksikan ini langsung bisa mengiramakan Al-Qur'an. Sekali lagi saya ulang. Tuaga Padma nam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Tuaga Padma nam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Itu nada atau irama yang pertama. Yang kedua adalah irama rumus yang kedua, kita tinggikan sedikit ya. Begini. Perhatikan. Tuaga Padma nam jupan. 1 2 3. Tuaga Padma nam jupan. Nah, agak naik ujungnya, ya bisa diperhatikan di layar. Tuaga Padma nam jupan. 1 2 3. Tuaga Padma nam jupan. Bismillah. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Perlu diketahui irama ini dalam dunia qori atau ahli membaca Al-Qur'an atau ilmu nagamul Qur'an, ilmu mengiramakan Al-Qur'an disebut dengan irama ros. Irama aras ini cenderung gembira ya, ada cenderung sedih, ada cenderung gembira dan seterusnya. Baik, dan kita ulang, kita rangkap dua ya, dua sekaligus langsung ta'awudz dan basmalah. Saya dulu dua kali, bisa mengikuti pemirsa dan yang di studio. Tuaga Padma nam jupan. Tuaga Padma nam jupan. 1 2 3. Tuaga Padma nam jupan. Tuaga Padma nam jupan. A'udzu basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita pasang ke suratul Fatihah mulai dari alhamdulillah. Rumus dua kali, kemudian langsung suratnya ya. 1 2 3.
tuaga patmanam jupan, tuaga patmanam jupan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Rumus tuaga patmanam jupan, tuaga patmanam jupan, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuaga patmanam jupan, tuaga patmanam jupan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana nikmat dan mudah? Iramanya hanya datar naik ya. Yang tadinya biasa alhamdulillahi rabbil alamin, sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat kan? Nah, setelah itu ya, perhatikan betul-betul bagaimana iramanya. Jangan memasang kehendak, iramanya standar hanya 2. Dan nadanya beda dengan irama. Nada itu adalah identik dengan tinggi rendahnya suara. Oleh karena itu, kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita mampu tinggi, alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggian, wah rasanya susah. Kita rendahkan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin.